Ini kan, ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menservis stick PS 3OP yang mudah-mudah saja, kayak ganti keypad. Ini kan keypadnya udah jelek ini, maaf ngeblur. Nah, ini kan udah jelek, kita ganti keypadnya. Kita hati-hati saja caranya. Kemudian analog. Oke, kita pasang dulu. Kita masukkan ke sela-sela sini. Pelan-pelan saja, kalau nyervis stick itu nggak perlu tergesa-gesa, nggak perlu panik, pelan-pelan saja sambil dites-tes semua. Ini stick PS3 ori pabrik. Ini nanti pasang sini. Kayaknya hati-hati. Tapi sebelumnya kita pasang baterai dulu. Berarti bagus. Ini putus tadi, ada yang short. Tes kita pecet. Nah, ini dipecet berarti normal. Berarti normal.
cantolin sini. Nah, yang sini dicantolin ke sini. Sudah selesai. Oke, kita tes. Nanti saya kencangkan dulu, kita tes sticknya. Nah, jadi sticknya tadi ganti analog, ganti keypad, sama ganti PCB. Kita tes sekarang. Oke, ini kita cabut. Bluetooth-nya. Oke, langsung bagus connect. Oke, itu tadi caranya nyervis stick yang PS3OP, gampang caranya. Kalau cuma ganti ini, yang penting perlu kehati-hatian saja. Dan analog ada di video yang sebelumnya. Pakai blower lebih cepat. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton.